Nah itu dia guys, stok gue yang sangat keren, Go Green, Dove Matte Green, ya cocok deh kan buat alam, apalagi let's see where I'm gonna take this crazy baby to, ya. Anyway, sekarang gue mau kenalin sama salah satu orang yang genius we can say, yang mikir ke the electric life, the green future, and itu dia Jonathan yang distributor buat Scoot di Indonesia. Say hi guys. Thank you bro. What's up bro? What's up? So bro, this is amazing man. Makasih banyak juga udah, my god, giving me like the best kado. Kayak Christmas came early, tau gak? Oh. Jadi gue udah dapet kado buat Christmas dan udah datang di Indonesia ya. Mantap bro. Iya yeah, man. Ini import kita sudah ketiga kalinya. Ini adalah Scoot third generation, generasi ketiga dari Scoot. Dengan new features, Scoot ini diciptakan memang untuk solusi micro mobility. Jadi untuk mobilitas mikro, jarak 55 km kita nggak usah lagi pakai bensin lagi. Bener, jadi lebih hemat. Betul, yeah. Dukung program pemerintah juga. Wow, really? Itu juga? Karena kan sekarang pemerintah lagi lancar EV nih, dukung EV masuk, you know, yeah, baterainya kita produksi di sini, segala macem. Dan okay. Gue udah kayak semangat banget soalnya kalau tahu gue dapet unit yang terbaru dan baru sampai juga dari pabrik di Cina kan? Dari Shanghai. Shanghai. Dan itu can I ask, let's talk about design. Design itu juga semua dari mereka dari sana atau where did it come from Scoot? Udah generasi ketiga. Scoot ini dipabrikasi oleh K-Speed atau KAA Speed. KAA Speed. Okay. Dia ini pakai aircraft aluminum frame. Ah, cool. Berarti harusnya enteng ya? Ringan, oke. Okay. Tapi juga flex. Strong, fleksibel flex, gitu light, ya. Yeah. Berarti kayak, so it's aluminium gitu bahannya? Aluminium, yes. Tapi lebih aluminium ke... Aluminium frame, tapi lebih ke, you said, aircraft grade. Aircraft grade, oke. Okay. Aircraft grade. Berarti aluminium lebih mewah lagi ya? Iya. Yeah. Gitu. Terus kita juga pakai card sensor system. Oke. Okay. Kayak Tesla. Jadi untuk operate, kita swipe di sini, kita nggak pakai kunci. Berarti itu kuncinya? Iya, this card. Wow guys, keren juga. Cuman tattoo aja, kayak di hotel, di swipe, terus langsung nyebut. Yes. Gitu. Kita pakai baterainya LG. 48 volt, 19,2 Ah. Wow, LG. Berarti LG udah mulai bikin baterai yang lithium. Dan buat not just for their products, tapi for automobil juga. Like Hyundai. Hyundai juga, yeah. Jadi LG juga yang manufacturing. Yeah. Ini sesuatu produk yang kita harus show the world, or let's say show Indonesia. Dan kenapa kamu gerak cepat untuk kayak, you know what, gue mau investasi buat jualin, let's say, ini ya. A minimal, you know, motor listrik atau minimal scooter, electric scooter yang bisa digunakan sehari-hari. Ya karena bukan cuma di Indonesia aja, tapi di dunia itu memang negara-negara lagi mau replacing gasoline use ke petrol ganti ke listrik gitu. Dan that can start with carbon emissions. Go green, eco-friendly. Bener, go green. I love that, bro. Go green, man. That is like my motto to life. Yeah, go keren. Green. Aku juga tahu kan, ini ada kayak balance sendiri. Lihat tuh guys, kalau kita goyangin juga nggak kemana-mana. It just stays there. Berarti ada kayak automatis. Ada gyronya. Jadi ini ada, kita ngomongnya center of gravity. Jadi dia auto balance. Dia nggak jatuh. Tapi kalau begini dia bisa jatuh ya. Ya makanya kita juga tetap sediakan nih ada stand. Oh, ada tapi stand basically juga. Ini auto balance bukan karena bannya yang gambot. Bukan karena ban Batman-nya, bukan. Tapi karena teknologi center of gravity-nya. Nah, jadi kalau belok pun kita mesti agak nggak bisa harus belok pakai leaning begini. Gitu, ya. tapi bannya tetap bentuknya U ya, bentuknya tetap U. Berarti pasti bakal seru sih. Kayak seru. You know, kamu di jalanan atau I guess this is lebih ke jalan. Mungkin ini bisa ke off road ya. Sayang banget kalau ini bisa ke off road. Bisa off road kan ada masa kita ada bannya. Ya nggak mungkin lah. Masa sih, bro? Serius? Lu bisa main di pantai bro di Bali. Jadi nggak mau magok gitu, kalau misalnya kita di pantai nggak sampai... Nggak. Berarti kalau diganti ban doang, langsung bisa... Langsung lu bisa main di pantai, bro. Wah, keren banget tuh. Shit, ya, really? Enggak. Wah, gue surprise, man.
Keren bro, this one for wow. you. Wow, really? Yes. Lu kasih ya? Lu gua kasih lu buat main di Bali. Wah, thanks, buat main bro. Di Kuta. Wah, shit. Cocok banget juga ya di Bali. Keren, itu bro. Yang aku mikir kemarin, kalau di pantai gimana? Pasti di aspal baik kan? Mungkin mungkin juga kalau misalnya sedikit debu atau jalan kurang jelek masih aman ya. Iya. Tinggal ganti ban off-road aja udah bisa lebih wild ya. Wah, itu keren banget guys. This is so cool. Gue masih I guess in some ways masih kayak surprise sih, kayak aku udah lihat foto dari kemarin terus kayak bayangin, masa sih ada kayak gini di Indonesia, apalagi sesuatu yang minimal bisa merasa free spirited, you know, bisa kemanapun. Iya. Itu dia, kalau bisa kemanapun itu ada batasnya, berapa jauh kira kalau kita ngomong sedikit distance 55 kilo. Lumayan juga ya, lumayan juga 55 kilo guys. Pulang pulang pergi ya. Iya. Jangan perginya aja ntar lupa pulang. Oh, iya benar. Tapi okay, that's not bad at all. Di satu charge on this LG flat battery. This lithium battery. Yes. Satu charge. Dan kalau charge six hours. Okay, 6 hours. Okay, that's okay. That's not why. Kayak ya, yeah, I mean, kalau misalnya laptop sekarang biasanya what 1-2 jam gitu mungkin. Iya. Ini 6 jam tapi apa? Kalau dia otomatis mati sendiri. Jadi kalau udah selesai dia akan turn off otomatis. Keren banget. Ini juga kita pakai DRL, apa DRL nih? Ini ada lampu LED. Day running lights. Jadi mau siang mau malam dia selalu nyala. On. Begitu on ya, dia. Ya itu sesuatu yang safe kan. Okay guys, so sekarang tinggal Jonathan kasih tahu aja kita mulai di mana kalau mau mulai gerak atau mulai gaspol sama Scoot. So show us how do we do this? Where do we start? Okay, bro. I know this is the key. I've been holding on the whole time. Ini aku balikin untuk okay, ya. Thanks. Ini kan miles per hour, kita bisa ganti menjadi kilo. Kilometer per hour. Berarti ada setting untuk ganti ya? Iya. Oke, okay, lalu kan ada dua speed, ada coverage. Oh, ini. Jadi ada dua setting buat speed. Three actually. Three. Oke, okay. Ada eco berarti. Ada ekonomi. Ya, ekonomi. Ekonomi. Maksudnya itu pelan atau lebih ini pelan. Hemat, ini lebih hemat pasti. 15 okay. kilometer per hours. Oke, okay, berarti lumayan slow juga 15. Oke. Okay. Yeah, medium 25 km per hour. Yang terakhir extreme up to 45 km per hours. Tenaganya e-scooter ini powernya itu 116 Nm. Dan kita hanya menjual parts-nya dengan customer yang menyebutkan nomor rangkanya. Okay. Di sini. Jadi kita nggak jual untuk di luar pelanggan Scoot. Jadi you have to be an owner. Jadi kamu harus memilih unitnya kalau lu mau beli accessories dan beli bannya atau beli aftermarket apanya. Parts gitu ya. Oke. Okay. Vendornya. Ya, make sense. Biar nggak ada reseller gitu. Yeah. Ya, kamu kayak we don't want resellers ya. Kita nggak mau ada lu yang bisa control the supply gitu ya. Iya. Yeah. It's probably better, kayaknya itu lebih cocok sih juga. Okay, so show me how to start this. Okay, selesai swipe untuk open kan? Iya. Turn on. Terus, okay, ini gimana? Oh, berarti ini... Ini unlock. Oh, berarti ini lock. Dan itu lock, I guess itu lock biar... Nggak jalan. Jalan sekali, ya, juga. Banyak nggak puter. Okay, so jump on, show us how it's done. Just alright. Just show me. Yes. Yes. Asik, man. Dan mau dicuri juga susah. Mau dicuri kan dia nggak ada kuncinya, nggak ada apanya. Oh, oke, ya. Ya. Dia mesti ya, angkat, sih, angkat semua, ya, benar, tapi juga nggak bisa. Karena dia kalau pembelinya lapor, ini sudah dicuri, nomor rangkanya ini, kita begitu kita tanya, mau minta controller sama kuncinya, kita nggak jual. Iya, benar, ya. Iya, karena ini udah stolen. Ah gitu ya. Jadi betul. Udah jadi rubbish kalau di store. Oke okay, guys, generasi ketiga itu dia. Scoot generasi ketiga. Kayaknya this is the best electric vehicle in the world. I'm so happy. Thank you man, Jonathan. Makasih banyak udah jelasin semua. You too. Oke. Okay. And go green. We'll be right back.
ini super super special, soalnya gue dapet kado, let's say kado yang early Christmas present, yaitu what's in this box. And this is what I love about this because it's minimal. So let's just get into it. Kita langsung buka what's inside. Woo, here you go guys. This is my unit. This is a matte green Scoot. Jadi ini bentuk yang aku bilang tadi, ini minimalistik banget. This is my new ride for somewhere yang indah banget, yaitu, you know, Bali. Dan apalagi guys, di belakang kalau mau tahu yang benar, yang lengkap di belakang, yang udah dipasang, udah ready, set, go, tinggal pakai power. These are all the units that udah sampai di Jakarta, ready for your riding pleasure. Nah, tinggal rakit doang guys, dan katanya ini gampang banget untuk rakitan. I just kind of wish I was in more of a beautiful place. Whoa! Hey, that was quick. Wow, now that we're in beautiful Bali, it's time to test ride this bad boy.